Datuk Seri Syahidan Kassim, dia kata kita jangan menjadi pengkhianat. Sekarang kita nak tanya dia, siapa yang menjadi pengkhianat sekarang ini? Bukankah Syahidan Kassim yang telah muncul sebagai pengkhianat nombor satu negara? Ingatkan bahawa dia nak mengalahkan orang tertentu di dalam dun-dun tertentu, parlimen tertentu. Kita ingat UMNO dan Barisan Nasional juga akan memastikan kita menang di Arau kerana dia adalah merupakan musuh Barisan Nasional. Ini apa yang dia cakap sekarang, makan diri dia. He reneged on his own words. Yeah? Dia cakap dulu sewaktu dia jadi calon, siapa yang ni kena reba. Ha? Itu adalah takdir Allah SWT. Sekarang ni, dia nak melawan takdir. Saya rasa dia telah, he swallowed his own words. Ha? Dia sendiri yang telah melawan arus dengan kata-katanya sendiri. Kita akan meneruskan agenda untuk menjadikan itu sebagai destinasi, sebagai pusat perlambatan dan juga pelancongan.